Dari Liga 1 Indonesia, SDM wasit belum siap. PSSI pastikan penggunaan video asisten referee untuk Liga 1 gagal dilaksanakan pertengahan Februari. PSSI sejatinya menargetkan VAR dapat digunakan di Liga 1 pertengahan Februari. Namun, belakangan rencana ini gagal terwujud meski segala upaya telah dimaksimalkan. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan, penggunaan VAR Liga 1 tertunda karena SDM wasit belum siap. Meski telah mendatangkan instruktur secara khusus dan bekerja sama dengan berbagai pihak, nyatanya belum cukup untuk meningkatkan kapasitas operator VAR di tanah air. Arya menyebut, hingga kini PSSI dan PT Liga Indonesia Baru terus akan melakukan percepatan untuk segera bisa menggunakan VAR di kompetisi domestik. VAR-nya yang pasti ya, VAR-nya udah beres secara alat. Di SDM yang kurang. SDM kita belum siap, jadi wasitnya dan supportingnya belum siap. Jadi VAR belum bisa dilakukan di LIB. Jadi ya namanya SDM kan kita mau gak mau ya harus nunggu mereka siap dulu.